Fun Friend, ketemu lagi nih sama aku Hadijah Princess di Fun Time. Have fun. Bagaimana penampilan aku hari ini, cantik kan? Ada yang bisa tebak gak hari ini aku mau cerita apa? Apa? Tentang tikus? Salah. Yang benar Cinderella. Jadi begini ceritanya. Dahulu kala hiduplah gadis cantik dan juga baik di sebuah negeri. Namanya Cinderella, yang artinya gadis kotor berdebu. Dia diberi nama oleh kedua kakak tirinya dan ibu tirinya yang tidak menyukainya. Mereka selalu menyuruh Cinderella melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci, memasak, melayani mereka semua. Cinderella harus mengerjakan semuanya. Dia tidur di kasur yang keras, di loteng yang kotor. Tapi dia bekerja tanpa mengeluh. Sekalipun Cinderella pakai baju compang-camping, dia tetap saja lebih cantik dari kedua kakak tirinya. Suatu hari, seorang pangeran mengadakan pesta dansa di istana. Kakak-kakak Cinderella juga datang ke istana itu. Aku senang sekali bisa ketemu pangeran. Siapa tahu aku jadi permaisurinya. Aku akan pakai gaun yang paling cantik. Mereka sangat bersemangat sampai bingung harus berbuat apa. Mereka bercermin lalu mencoba semua gaun. Cinderella membantu kakak-kakaknya itu. Cinderella, apakah kau mau ikut ke pesta dansa? Tanya kakak tertua sambil tersenyum licik. Apa kak, Cinderella ikut? Gak mungkin. Oh iya ya, benar juga. Kalau Cinderella ikut, dia hanya jadi bahan tertawaan saja. Mereka mengertawakan Cinderella. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ibu tiri dan kedua kakaknya pergi ke istana dengan gaun yang indah. Cinderella sedih melihat kepergian kakaknya. Dia berlari ke loteng lalu menangis. Tiba-tiba Cinderella mendengar suara yang lembut. Cinderella, kenapa kau menangis? Cinderella terkejut. Ternyata itu adalah suara ibu peri. Aku mau pergi ke pesta dansa. Jawab Cinderella sambil terisak-isak. Cinderella, aku akan membantumu. Pergilah, petik sebuah labu dan bawa padaku. Cinderella segera ke taman untuk memetik labu yang paling bagus. Lalu ibu peri mengeluarkan isi labu itu dan memasukkan tongkat tali jahitnya. Dalam sekejap, labu itu berubah jadi kereta emas. Tunggu, ada lagi. Ibu peri menyentuh tikus-tikus dari perangkapnya dan kadal-kadal di taman dengan tongkat ajaibnya. Tikus-tikus berubah jadi kuda-kuda yang gagah dan kadal-kadal dan berubah jadi pelayan-pelayan. Nah, apakah sekarang kamu senang ke pesta dansa? Tanya ibu peri. Iya, aku senang ibu, tapi mana mungkin aku pakai baju kotor seperti ini. Ibu peri pun menyentuh bajunya Cinderella dengan tongkat ajaibnya. Tiba-tiba bajunya yang kotor berubah jadi gaun indah yang cantik. Ibu peri juga memberikan Cinderella sepasang sepatu kaca yang indah. Sepatu itu cantik di kaki Cinderella. Setelah Cinderella masuk ke dalam kereta, ibu peri berkata, Cinderella, sihir ini akan hilang di tengah malam. Kereta emasmu akan berubah jadi labu. Kuda-kuda ini akan kembali jadi tikus. Dan pelayan-pelayanmu akan menjadi kadal. Apapun yang terjadi, pulang sebelum 12 malam. Kau mengerti? Aku berjanji, Ibu Peri. Terima kasih banyak. Kereta itu melaju membawa Cinderella menuju istana. Tak lama kemudian, kereta itu tiba di istana. Semua mata tertegun ketika Cinderella memasuki ruang dansa. Mereka terpana melihat cantikannya. Pangeran langsung mendatangi Cinderella dan mengulurkan tangannya. Tuan Putri, apakah mau berdansa denganku? Tentu pangeran. Cinderella berdansa dengan anggun seperti kupu-kupu. Semua orang kagum padanya. Ibu tiri dan kedua kakak tirinya
juga melihat Cinderella, tapi mereka tidak mengenalinya. Malam itu, Cinderella sangat senang sampai dia lupa waktu. Tiba-tiba jam berbunyi dan menunjukkan pukul 12 malam. Oh Tuhan, aku harus pulang sebelum sihirnya hilang. Cinderella panik dan segera berlari keluar istana. Pangeran mengejar Cinderella. Tunggu, kembali sini. Cinderella berlari tanpa menoleh belakang. Dan salah satu sepatu kacanya tertinggal. Pangeran sudah tidak lihat Cinderella, tapi dia melihat sepatu kaca itu. Dengan hati-hati dia mengambilnya, menggenggamnya, lalu kembali ke istana. Jam selesai berbunyi, sihirnya hilang. Kereta dan gaunnya yang indah juga hilang. Hanya sebelah sepatu kacanya yang tertinggal. Beberapa hari kemudian, pangeran menyebarkan pengumuman ke seluruh negeri. Siapa yang ukuran kakinya pas dengan sepatu kaca ini akan aku jadikan permaisuri. Para gadis saling bersaing mencoba sepatu kaca itu. Tapi tak seorang pun yang pas memakainya. Akhirnya mereka pergi ke rumah Cinderella. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu itu. Mereka berusaha memasukkan kaki mereka. Au, sakit! Mereka berusaha keras, tapi sepatu itu kekecilan. Kemudian Cinderella berkata, "Bolehkah aku mencobanya?" Kedua kakak tirinya tertawa dan mengolok-oloknya. Para petugas istana mempersilakan Cinderella duduk di kursi. Dia memberikan sepatu kaca itu, menapcukkan. Ternyata sepatu itu pas untuk kakinya. Cinderella mengeluarkan sepatu pasangannya dari saku baju dan memakainya. Ibu tiri dan kedua kakaknya terkejut bukan main. Tiba-tiba ibu peri muncul. Dia menyentuh pakaian Cinderella dengan tongkat ajaibnya. Cinderella pun berubah jadi gadis paling cantik di dunia. Para petugas istana membungkuk memberi hormat. Lalu berkata, "Kau gadis yang dicari pangeran. Dia menunggumu. Sadarlah ibu tiri dan kedua kakaknya, kau Cinderella itu adalah putri cantik di pesta dansa itu." Mereka memohon agar Cinderella memaafkan mereka karena sudah berbuat jahat padanya. Cinderella pun memaafkan dan memeluk mereka. Cinderella pergi ke istana dengan para petugas istana. Cinderella yang baik hati mengajak ibu tirinya dan kedua kakaknya tinggal di istana. Cinderella dan pangeran pun hidup bahagia selamanya. Bagus ya ceritanya. Jadi kita harus selalu baik sama orang. Jangan berbuat jahat. Kalau ada yang jahat sama kita, tetap berbuat baik ya. Dan terus berdoa agar orang yang jahat berubah jadi orang yang lebih baik. Sampai ketemu besok ya Fun Friend, dengan cerita yang lebih seru pastinya. Hanya di Fun Time, have fun dah.